Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan salah satu tutorial yang berisi tentang cara mendapatkan dan menginstal Asus Gallery Ori ya, atau official, dan aplikasi musik, atau kita bilang Asus Musik original atau official dari Asusnya, dan 100% support di Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Nah, sebelumnya kalian bisa download file yang ada di description ya, linknya. Gue taruh filenya itu di sini ya. Dan gua akan naruh ini file zipnya ini atau filenya di description itu dengan link Mega, karena gua lebih percaya dengan link Mega dan dia itu nggak pernah error sama sekali gua gunakan daripada yang lainnya. Oke, pokoknya setelah kalian mengekstrak ini akan muncul dua aplikasi ini, contohnya .com Asus Gallery sama Asus Musik. Nah, langsung aja kita install Asus Gallery-nya dulu. Kita pilih lanjutkan. Lalu kita pilih install, dan nggak bakal lama installnya karena lebih cepat ya installnya. Kita tunggu. Oke, udah aplikasi sudah terpasang. Lalu kita buka. Bias ini awalnya aja ya. Lalu kalian pencet aktifkan, lalu izinkan. Ya, ini salah satu foto-foto saya. Ya, kita akan coba ya memutar video di ini ya, di galeri ini. Apakah bisa atau enggak? Bisa ya. Tapi ingat, karena kalian ingin menggunakan ini terus-menerus, kalian menggunakannya itu di pemutar video selalu ya. Kembali lagi di channel gua. Kali ini contohnya, gua akan kasih tau pada kalian ini gua kasih bagaimana cara mengganti launcher kalian, yaitu stok Android yang ada di Asus Zenfone Max Pro menjadi Zenfone UI yang fiturnya mungkin lebih. Kembali lagi di channel ya. Cepat ya, nggak ada ngelag-ngelag. Biasanya kalau aplikasi lain seperti VLC, dia akan lama respon kalau di kita begini. Kembali lagi di channel. Ini salah satu fiturnya, tampilannya juga bagus. Kalau saran saya ini lumayan bagus lah ya. Apalagi ada di fitur foto ya. Kita buka foto aja. Ada sini fitur editnya ya. Tapi biasa aja kayaknya ya, paling cuma pangkas, luruskan, putar, cermin, terus di tab yang lain itu filter ya, itu punch, antik, SP, kelantang, instan, salju, lukisan AR. Bisa kita tambah ya AR-nya. Terus kalian bisa buat sendiri ya, di setelannya ada warna, ada sorotan, kurva, saturasi, graduasi, pencahayaan, warna otomatis, pengindahan. Itu cocoknya kalau misalnya kalian foto, bisa kalian perlembut, agak lembut. Tapi karena ini bukan gambar wajah, jadi nggak bakal bisa digunakan. Nah, dekorasi ada mozaik, tapi mozaiknya nggak terlalu ya. Oh, ini mozaiknya itu yang ini nih ya, yang potong-potong itu adalah mozaik. Nah, wih, apa ini, fitur apa ini? Oh, jadi kalau menggunakan mozaik itu harus kita geser.
Itu tolong bisa ya. Kalau bingkai ada banyak ya, ada kayak seperti ini ada banyak, dan ini ya lumayan bagus lah. Di fitur-fitur sini ada momennya, ada albumnya, kita bisa buat album dan otomatis sudah terbentuk albumnya. Oke, kita lanjut di aplikasi musik tadi. Nah, tadi aplikasi musiknya udah ada ya, tertera, dan udah gue ekstrak. Jadi kita tinggal install, lanjutkan ya, install. Dan belum tentu semua aplikasi musik original atau official Asus ini yang support di Asus Zenfone Max Pro M1 ini, karena gue udah coba-coba dan itu banyak yang nggak kompatibel, alias aplikasi tidak terpasang. Nah, kita cek buka. Inilah tampilannya dari Asus Musik ya. Kalian juga pasti udah tahu Asus Musik itu kayak gimana tampilannya, dan ini udah support Oreo, jadi gak bakal ada permasalah dan kompatibel banget. Nah, kalau contohnya kita putar aja lagu ya, tampilannya seperti ini. Ada fitur nyalanya, ada cepat. Oh, kita bisa menggunakan lirik ya. Tapi kayak gini ya tampilannya, ada di status bar ya. Ini foto yang ininya, bukan dari lagunya. Ini foto di mana gambar yang ini dan lagunya ini berada dalam satu folder. Jadi munculnya foto yang seperti ini. Nah, lupa like and subscribe channel gua, dan selalu ikutin video-video baru yang ada di channel gua ini. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu dan bisa mencobanya sendiri. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya membuatkan sesuatu, yaitu memberikan kalian password dari file yang saya berikan di description ya. Oke. Passwordnya itu adalah Sarjana Android, lalu kalian pencet OK. Tunggu, selesai ya. Berhasil. Oke.